pakai buah pinggang orang. Jadi pensyarah, jadi pendakwah. Orang itu pun dia hidup, saya jumpa dalam masjid itu. Subhanallah, pahala dia cukup besar. Tapi jangan fikir pula, saya bagi kalau orang tu makan babi macam mana? Itu tak dapat dosa. Kita dosa tak tanggung, pahala kita dapat insyaAllah. Saya ada pensyarah di Azhar dulu, dia buat pembedahan apa derma apa dia dapat buah pinggang di China. Dia profesor besar di Azhar. 13 tahun duk hidup-hidup. Maknanya dulu kalau kita sakit buah pinggang dah tak ada harapan untuk pulih semula melainkan dialisis. Dialisis pun benda baru. Dulu orang sakit buah pinggang mati macam tu jelah. Kalau kita cerita saja nikmat dialisis ni, bukan sangat nikmat dialisis, nikmat buah pinggang tu, orang akan menangis di atas nikmat Allah tu. Oh, itu beruang kita. Sebab dialisis berapa? Yang murah tu RM90 tu kena subsidi zakat apa dapat dah. Biasa RM160. Kalau seminggu 3 kali, 160 kali 3 dah 200-300 apa? 400 apa? 480. Sebulan kali 3 kali 4 dah berapa? Dekat RM2,000. Kalau pergi tawarkan RM250. Sebulan pendek kata ubat dia jadi sif macam tu lah, saat pensan, masuk hospital, macam tu lama saya jadi sif dah, 8 tahun. Saat pensan masuk pula, sekali masuk RM30,000, dia punya kos-kos dia tinggi. Saya duduk fikir kalau aku macam mana, mak aku tak apa ada pencin, kita tak ada apa. Mati tak apa, tak tahu. Senang tak ada fikir dah. Kalau mati, kalau tak mati duduk macam tu, itu susah tu. Kalau nak mati tu, dia mati terus senang. Orang mati tu seminggu dia tak apa kalau tak berjalan bil. Hak susah ni jalan bil ni. Bil berjalan. Jenuh bini kita nak kutip derma kat hospital dekat masjid tu. Tu kos tinggi. Jadi orang yang tak sakit buah pinggang ni, nikmat dia besar, dia jimat kos berapa. Sebab itu dalam statistik negara yang tak sihat, makna rakyat tak sihat, dia merugikan 30% perkembangan ekonomi. Sebab tu bidang medik ni bukan sahaja kesihatan, dia membantu secara tidak langsung kepada pembangunan sebuah negara. Sebuah syarikat yang tak buat medical check up kepada staff-staff, lepas tu kerajaan buat, sebab dia menjimatkan 30%. Bila staff banyak sakit, wang keluar banyak. Insurans pun tak suka bila banyak sangat orang tahun tu sakit. Dia punya surplus dia pun tak cukup lah. Sebab tu insurans kalau tahun tu tak ramai sakit, dia seronok, untung banyak. Kalau ramai sakit, mampu aku kena bayar. Tu yang lambat sikit dapat tu. Nampak tak bidang perubatan ni sangat berkesan sampai mana. Kalau orang tu sihat, dia dapat menjimatkan kos. Contoh ubat kencing manis berapa? RM140. Kalau Junamax RM140. Darah tinggi RM60. Kalau orang kena digabung-gabung sebulan 400. Kalau 400 ringgit setahun berapa? Dah 4,800. Sebab itu kita katakan medik ini dan fiqh ini perlu digerakkan dalam masyarakat. Kita cadang banyak kali di, yang buat ni banyak di USIM saja. Di universiti ataupun maktab perguruan ataupun di sekolah yang form 5, kita mesti ada satu fiqh, dia panggil fiqh industri. Orang tak. Sebab apa ramai penentangan derma organ? Bukan cakap derma organ lah. Derma darah saja kita melihat 70% yang derma tu orang bukan Islam. 70% orang bukan Islam. Orang Malaysia, orang Islam kata apa? Susah lah derma ni. Tak kira orang Cina ambil, dia makan babi apa macam mana. Itu soalan tabiat orang Islam. Kita nak derma darah susah. Satu unit darah dapat selamatkan 3 nyawa. Satu unit darah. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyanna sajami'a. Pahala cukup besar. Di hospital tu start dulu kita perlu sehari 150 unit. Kalau hospital kat Kuala Lumpur macam mana? Lagi banyak accident saja hospital di apa? Di Kuala Lumpur ni. Kadang-kadang accident depan hospital. Ambulans pusing ambil naik balik. Jimat minyak tu yang pelik tu, seolah dia macam nak tahu dah nak pergi hospital, dia accident depan hospital. Darah saja diperlukan, tanyalah hospital, mesti sehari tu perlukan lebih kurang 100 lebih.
Sebab bukannya aksiden saja yang pembedahan, kehilangan darah dan seumpama dengan dia. Itu saja, kita tengok kempen derma darah di kalangan orang Islam sangat lemah. Darah kita ni ada 5 liter banyak. Kemudian dalam 5 liter tu dia ada darah reserve yang disimpan dalam hati, limpa. Bila kita derma dia keluar balik. Tuhan punya sistem tu. Lepas tu kita makan nama-nama darah tu terhasil. Kita nak buat masjid ni di Kedah tu, saya apa kerjasama dengan unit darah apa di hospital Ustaz. Jadi di mana kita buat program, contohnya kita ajak mereka buat derma darah sekali. Jadi kita cadang untuk Masjid Shah Alam, kalau ada program besar macam ni, kita di sana ada pusat derma darah. Bukan derma darah, derma darah. Ha, tu dia kena bunyi H tu. Ada rah lagi. Ya, oh, kita ni kadang-kadang dia viral. Ada ustaz tu kata suruh derma darah. Dah, derma darah. Darah kena bayar lah, RM10,000, RM20,000 sekarang ni. Saya tengok, wuih, kalau hantaran doktor RM20,000, tingginya. Kalau bawah sikit RM15,000. Yang tak ada kerja pun RM4,000, tak ada kerja. Mahalnya kata, wuih, ni dah jadi jualan dah ni. Jadi derma darah saja kita lemah. Yang paling banyak Cina, Buddha. Depa sebab depa percaya kepada sistem apa charity, what you give you get back. India nombor 2. Orang Islam Melayu ke belakang juga. Tapi yang memerlukan darah kita juga. Kita ambil darah Cina, darah India. Ini ruang-ruang kita. Sebab itu kita katakan fiqh medik ni ruang dakwah. Kristian di Amerika, bila mereka nak dekatkan dengan orang-orang kampung yang tidak beragama Kristian, nak mau masuk Kristian, dia panggil doktor-doktor. Sebab pendekatan doktor ini dapat melembutkan hati orang. Sebab tu bila tsunami berlaku, siapa yang pergi daripada Kristian-Kristian Australia? Doktor. Dia bagi apa? Dia bagi ubat. Masa tu kalau bagi orang kata apa, kalau bagi nasi pun orang tak mau, kalau kita bagi baju pun tak mau sangat, nak ubat sebab sakit. Timing tu kena. Sebab tu kita tengok Kristian masuk di perkampungan orang asli, dia bawa apa? Dia bawa dua benda, coklat dengan ubat. Coklat untuk kanak-kanak, kanak-kanak ni dia suka coklat. Orang tua-tua dia bagi ubat. Dia tak hantar ustaz-ustaz ni, dia hantar doktor. Sebab orang sakit, kalau kita beri ceramah, dia tak mau dengar. Kata, saya sakit lah. Ceramah apa sangat, kata. Dalam nak mati, kena ceramah pula, dia kata. Yang paling sesuai ketika sakit, kita hantar, silakan. Kita hantar siapa? Doktor. Dan ini yang digunakan oleh Kristian. Subhanallah. Sebab itu kita alhamdulillah ada persatuan-persatuan Islam, kita ada apa dia kawan-kawan yang terlibat, cuma kita tak kuat lagi, kita punya movement kita masih slow. Sebab itu kita mesti ada kumpulan pendakwah yang kita masukkan. Seperti tadi ustaz tadi, ada tak doktor-doktor nurse? Kita mesti bergabung. Zaman sekarang ni dia bukan zaman kita sorang-sorang buat je. Mesti kita berkumpulan. Sebab dakwah ini dia bukan hanya dengan satu perkara, dia mesti dengan kepelbagaian yang ada. Sebab itu Kristian dikatakan lebih ikhlas daripada kita berdakwah. Sebab mereka ni masuk sampai ke Gua Musang, duduk dah berpuluh-puluh tahun ni. Syekhuna Syekh Qardawi Hafizahullah, dia pernah bercerita macam mana Kristian ini pendakwahnya lebih ikhlas daripada kita. Ada ulama di Sudan, di kawasan Sudan yang tak pernah dimasuki oleh kereta. Kereta pun tak nak masuk, ada basikal je. Jadi bila syekh tu masuk ke kampung tu, orang kampung lari. Dia tengok ke raksasa ke main kereta. Jeep besar, pakai lari. Dia kata, tunggu, ni bukan raksasa, ni kereta macam basikal lah. Cuma dia ada elektronik, basikal tak ada apa. Dia masuk kampung tu untuk nak bawa masuk Islam. Tiba-tiba dia tengok ada satu basikal. Dia kata, basikal siapa? Dia kata, basikal ni orang putih punya. 30 tahun dah duduk sini.
30 tahun dah duduk sini. Dia buat apa? Dia main tiap-tiap minggu kampung kami, dia bawa coklat, dia bagi kat budak-budak, dia bawa ubat, dia bagi kat orang tua. Dia buat apa? Dia ajak kepada ajaran Nabi Isa. Kami tanya dia, tak balik ke? Tak balik dah, hidup saya mati di sini. Ini hakikat yang kita katakan. Kita tak ada, kita Sarawak, kita pergi dakwah setahun sekali. Lepas tu dia murtad balik, masuk Islam ni tahun depan. Sampai dia berbangga, saya Islam 7 kali lah. Dia bukan macam tu, bukan 7 kali masuk Islam tu untuk berbangga. Kalau kita masuk universiti 7 kali tu baguslah, tapi Islam tak baguslah macam tu. Kita dari segi statistik data yang kita ada, kita tidak sampai Islam kita. Kita Islam tu sampai, kita tidak turun. Nak pergi Sarawak macam mana? Dia berkata, "Ustaz, ni naik bot tu boya ke kanan?" Sebab itu dulu pegawai saya pergi Sarawak, saya pergi pada panggil apa, Bukit Aman, Bukit Aman. Seri Aman. Seri Aman tu buaya saja. Bukan buaya darat ni, buaya betul ni. Kalau buaya darat, syoklah juga. Pergi sana, pegawai Kuala Lumpur ni, pendidikan ni kata, "Pasal apa allowance tinggi sangat 1500 bagi kepada cikgu-cikgu ni? Tengok jarak 10 km. Pasal apa 1500?" Dia main melawat. "Tak apa, orang bawa dia naik bot." Dia sampai-sampai kat sekolah macam ni. "Betul lah, saya boleh meratui. Buaya saya jumpa 30 ekor lah." Baru dia tahu hak yang elang tinggi tu bukan pasal kilometer, pasal buaya penuh naik bot tu. Kawan saya cerita mereka naik bot pergi mengaji tu. Sebab buaya ni lah, dia tahu buaya ni dia nak makan. Kalau kepala dia menghadap darat, dia tak makan, dia kenyang. Tapi kepala dia menghadap kat sungai, dia pun patah balik. Ha, itu cerita buaya dia sana. Makna, macam mana kita nak turun? Kalau saya pun pegang, kita bukan ada latihan tu. Aku tengok, buaya pun takut. Jadi kita tak sempat nak bawa Islam ke sana. Itu belum kira lagi di perkampungan-perkampungan orang asli. Yang orang asli ni, kita masuk saja, Kristian masuk. Kita masuk saja, Kristian masuk. Sebab itu, fiqah perubatan atau perubatan itu sendiri boleh dijadikan sebagai satu tools untuk berdakwah. Dan saya yakin, kita ramaikan kawan di hospital yang cintakan Islam. Tapi kita punya kombinasi itu belum kuat lagi. Kalau boleh, kalau kita ada seminar macam ni, gabungan doktor, kita duduk di Mesir, kita pelajar, kita kumpul semua. Kita buat apa dia, seminar perubatan, ada ustaz, ada doktor. Kita ada segi meeting kita kuasa. Saya pernah buat kajian tentang derma organ. Kita ada perjumpaan dengan doktor-doktor. Tapi itu perjumpaan segi kajian. Tapi kalau misal kita sebut tadi khutbah Jumaat, kita panggil doktor bercakap. Bahas tentang derma organ. Dia sebut term tu betul lah. Saya tadi nak sebut cacar pun sebut tatar. Kadang-kadang nak sebut istilah medik ni, sebab medik ni dia bukan bahasa Inggeris, dia istilah Greek dia tu. Dia lain sikit. Nak sebut kromosom boleh lah, tapi hak dalam-dalam kromosom tu susah tuan-tuan. Saya buat kajian tentang DNA. Payahnya nak sebut. Istilah ekonomi senang, istilah medik susah. Dalam kromosom tu ada 4 jenis satu-satu. Saya pun dah lupa dah. Tulis itu hafal asal nak sangat bentang. Hafal eh. Nak sebut pun saya tanya kawan saya. Betul yang aku sebut ni, saya berapa doktor ramai. Saya kira sebut salah ustaz ni, teruk sangat. Jadi kalau doktor sendiri yang baca khutbah, yang memberikan penerangan, contoh abortion, keguguran. Kita tengok anak luar nikah saja tinggi. Apa yang mereka buat? Mereka gugurkan anak. Saya pernah pergi satu hospital, kita buat seminar, doktor tu cerita. Masa habis lah. Masa habis tu, berhenti habis, saya kena berhenti lah. Saya kena merah. Satu tu cerita. Saya kena patuh kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin kena berhenti lah. Kita walak kepada pemerintah. Tukar. Sebab setia. Saya pernah saya itu setia pada pemerintah aja. Hak lain saya tak setia. Satu lagi isteri kita lah. Hak tu pun kena setia juga.
Tidak nak makan susah. Jadi dia kata ada budak tu dia mengandung. Bila dia mengandung, mak dia tak tahu, dia tipu mak dia. Dia kata dia macam ada penyakit. Pergi hospital, doktor pun ya kan, dia baru dalam 18 tahun gitu, biasalah. Kalau pergi hospital, tanya siapa suami, tak ada boyfriend. Pergilah duduk hospital bagi ONG, boyfriend saja. Jadi bila doktor nak check, dia minta nak pergi bilik ayah sat, segan kot. Rupa-rupanya dia beranak dalam bilik ayah. Ini cerita betul. Bila beranak bilik ayah, dia panik. Dia buh anak tu dalam tong sampah. Dalam bilik ada tong sampah tu. Keluar-keluar mula tengok, eh perut. Ui. Ajaib, doktor tak ada rawat dah, perut kosong lah. Ini cerita piramli ni lah, zam-zam al-kazam boleh jampi hilang tu. Tapi ada kesan darah. Oh, beranak. Mak dia kata, apa? Dah ni basah ayam. Mak dia boleh tipu. Tapi doktor dia tak boleh tipu. Doktor tengok-tengok, eh ni baru beranak ni. Tanya-tanya mengaku. Mak tak sedar. Akhirnya dia kata, mana janin, mana baby tu? Dalam tong sampah. Kebetulan India tu masuk dah. Dia pun shift apa hak bersih tu. Yang mati mayat kat hospital, tapi tak sebut hospital tu lah, bahaya pula. Hospital tu, hospital negeri, salah satu negeri. Dah buh dalam tong sampah besar dah. Pilihan tak ada apa, dah meninggal dah. Sebab mereka panik, kalau dia mengandung, anak zina nak buat apa? Boyfriend kata gugur lah. Itu bukan anak saya, itu jawapan orang lelaki biasa, begitu saja. Sebab tu jangan percaya kepada musang berjanggut. Ya. Sebab tu Pir Ramli buat tu. Istilah Arab kata apa? Jangan percaya kepada musang. Orang perempuan ni ibarat ayam. Orang perempuan ni dia tua-tua pun dia pantang dipuji. Makcik cantik, dia seronok. Sebab tu dia pun ibaratkan orang perempuan macam ayam. Dah betul eh? Umur 60 dah orang puji cantik. Nak buat apa? Sedak-sedak diri lah. Betul, tanyalah suami, tengok kan, tengok, eh pasal apa bini kita ni duduk bersiap tu, ada orang puji tu. Orang perempuan dia pantang dia puji, dia macam ayam. Orang lelaki dia musang, dia suka puji orang. Hati tak puji pun, mulut, hati tu, perempuan ni mudah aja. Ha, itu cerita dia. Jadi kita ada ruang untuk menceritakan tentang kemudaratan pengguguran anak. Saya buat terkajian tentang pengguguran anak ni, kita jumpa pakar NG di SUKM. Dia kata Tuhan ni buat elok sangat. Kalaulah kita ni beranak cara normal, nak buat season, memang tak elok. Badan kita jadi, akan jadi mudarat, terdedah kepada kanser, kepada pendarahan, cukup banyak. Body kita tak boleh nak, tak boleh nak buat season. Tapi kalaulah tiba-tiba tak boleh beranak, baby tu besar, Allah Ta'ala ubah sistem tu, boleh buat season. Jadi bila buat season, elok. Tak ada kesan sama dengan apa. Boleh senaman pula orang perempuan yang dia tak ketat, semua perut dia tu lah. Nak bersila boleh. Elok. Kalau pantang biasa ni nak bersila tak apa tak payah. Tuhan buat elok. Sebab tu di barat dulu mereka menuju ke arah Caesar nak jaga kemaluan dan seumpama dengan dia. Tapi bila tengok kemudaratan banyak, back to nature balik, beranak balik biasa. Itu saja kita boleh cerita kepada masyarakat tentang ruang-ruang fiqh dakwah yang boleh melibatkan perubatan yang berhajat kepada kefahaman ilmu. Sebab itu saya minta kepada asatizah kita sentiasa hadiri muhadarah, training, pengajian ilmu, bukan ceramah biasa. Kita ambil pengajian-pengajian yang menambah ilmu kita. Sebab kalau kita pendakwah tak baca buku, pendakwah tak buat kajian, siapa lagi nak buat kajian? Kita saja yang ada ruang begini. Dan saya rasa setakat itu dahulu, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih, saya minta maaf kerana kelewatan tadi. Jadi insyaAllah kita akan bertemu pada ruang akan datang. Saya ucap tahniah kepada pihak majlis, kepada semua. Kita doakan kejayaan kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Fawaz bin Haji Fazil Noh, ya, di atas penyampaian ilmu sebentar tadi. Dan untuk makluman ya, Ustaz Fawaz merupakan seorang pendakwah dan juga penceramah bebas.